Insidennya menuai berbagai kecaman tersebut sesungguhnya tak ada kaitan ma dengan duo Serigala. Menurut Sony selaku manajer duo Serigala, Pamela Savitri kini bukan lagi merupakan bagian dari duo Serigala setelah mengundurkan diri beberapa waktu lalu. "Iya, kami malu, dong. Sangat merasa malu. Apalagi, tadi malam ada konser di Makassar dan Sulawesi Tenggara. Lalu banyak yang bertanya soal masalah Ternate. Kami jawab, itu bukan versi duo Serigala kami yang asli," ujar Sony selaku manajer duo Serigala saat dihubungi melalui telepon, Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2017. Selain itu, Pamela Savitri ternyata tak meminta izin untuk menggunakan nama duo Serigala saat menjadi penampil dalam gelaran tersebut. Pamela enggak izin pakai nama duo Serigala. Saat dia mengambil event di Ternate, kami, manajemen, sama sekali tidak tahu. Dia memang membawa nama duo Serigala, tutur Sony. Bahkan, pihak manajemen juga tak tahu menahu dengan siapa Pamela Savitri berduet saat itu. Jadi, saat dia, Pamela ke Ternate, kami enggak tahu soal event itu. Kami awalnya juga enggak tahu dia duet sama siapa. Kami baru tahu dari pemberitaan bahwa dia sama Cupi, Cupita, ucap Sony. Sementara itu, Sony mengatakan pula pihak manajemen duo Serigala telah mendapat teguran dari pemerintah Ternate. Terus dapat teguran, banyak orang dari pemerintah Ternate yang telepon, tapi bisa saya sampaikan, saya enggak ikut-ikutan karena saya hanya menangani duo Serigala yang Ovi Sofyanti. Kesultanan Ternate juga menghubungi dan kami sudah menjelaskan apa adanya dan yang sebenarnya, ujar Sony.